Balak ke sialan mas bro. Oke, berikutnya di sini ada burung murai Medan. Ini fighter banget mas bro. Fighter banget. Kalau ini fighter tanpa obat mas bro ya. Rincong nih. Ini kemarin yang udah keluar itu ada sekitar 5 ekor ya yang kakak-kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat nih mas bro. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat kalau baru pulang kita nih. Kita kemarin ya hari Minggu ya. Ya. Minggu hari Senin. Senin baru dari Cianjur ya. Kita Senin dari Cianjur kemarin. Menyalurkan apa? Menyalurkan donasi dari teman-teman semua udah tersalurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Betul. Oke mas bro, seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Ya, nama kios kita ini Zafina Bird Farm ya, kalau yang di sini ya. Zafina BF ya. Atau Markas Murai Sersan Joglo, mas bro. Atau nama cabangnya Markas Murai Sersan Joglo ya. Betul. Oke, nah untuk di Google Maps sudah ada belum? Di Google Maps udah ada. Apa namanya itu di Google Maps? Markas Murai Sersan Joglo ada, Zafina Bird Shop ada. Oke, jadi gitu. Nanti ketik aja muncul petunjuk lokasinya. Betul, ya. Betul, betul, betul. Ini alamatnya ada di mana, mas? Alamat kita di Jalan Joglo Raya nih, mas bro. Jalan Joglo Jalan Raya, Joglo Raya ya? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, jadi gitu. Sangat jelas sekali ya. Kemudian kalau untuk channel YouTube-nya apa nih, mas? Oke, channel YouTube kita nih kita kasih unjuk ya. Kasih unjuk. Oh iya, yang kemarin kan nama channelnya susah ditemuin ya kata teman-teman ya. Markas Murai Sersan Joglo sekarang apa nih diganti nih? Ini Zafina BF Fit MMS Joglo. Oh, nama channelnya Zafina BF Fit MMS Joglo. Betul. Jadi ketika aja Zafina BF nanti muncul channelnya ya. Sekarang udah nggak susah sih mas bro. Udah aman ya. Udah aman. Percuma doang ada teman kabar hijau ya. Dia juga yang ngotak-ngatik. Oke mas bro. Ini seperti biasa masih di pengumumannya kemarin. Ini kalau udah 1000 apa 5000 nih jadinya nih. Gini deh. Kita sepakatin ya. Di 5000 subscriber. 5000 subscriber aja ya. Di 5000 subscriber itu nanti kita bakal bagi-bagi giveaway mas bro. Bagi-bagi giveaway ya. Betul. Nanti kita bagi-bagi. Ada dari Trah Rencong. Ada dari Trah Rencong. Ada dari Trah Pajero juga ada. Pajero juga ada ya. Terus masih banyak lah yang prestasi-prestasian lain, murai, pokoknya macam-macam deh. Macam-macam, banyak kejutannya nantinya ya. Banyak kejutannya. Intinya di 5000 subscriber akan ada giveaway. Betul. Oke, mas bro. Kemudian untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kita buka dari jam 9 pagi nih, mas bro. Jam 9 pagi. Terus sampai jam 10 malam. Jam 10 malam ya. Malam. Kemudian kalau untuk kirim-kirim sendiri? Kirim-kirim, kita kirim-kirim se Jabodetabek kita bisa COD nih mas bro. Bisa COD ya. Se Jabodetabek. Oke, se Jabodetabek. Nah. Jadi misalnya ke Jawa dan luar pulau nggak bisa ya? Bisa mas bro, belum ada kurirnya. Dan terus? Untuk yang di luar pulau, apa di pulau Jawa lainnya, itu kita ada 3 pengiriman. Jadi kalau bisa terjangkau pakai kereta, kita pakai kereta. Pake kereta. Kalau terjangkau pakai bis, kita pakai bis. Hmm. Tapi kalau terlalu jauh jaraknya, kita ambil amannya pakai kargo, mas bro. Pakai kargo ya. Kargo. Oke, yang penting ongkos kirim ditanggung. Ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Tukar tambah sendiri gimana, betul, mas? Tukar tambah kita prioritasin burung-burung isian dulu nih, mas bro. Isian dulu ya. Oke. Gitu. Jadi yang udah gacor ya, burung isian masterannya. Ya, wajib gacor. Siap, terima kasih punya. Oke, siap. Halo bro, jangan lupa like, subscribe, juga komen, juga share-nya ke channel YouTube Kabar Kicau Om Bro. Terima kasih dan salam excellent. Oke mas bro. Oke. Alhamdulillah kita udah nyampe mas bro ya. Kita udah sampai di lokasi yang pertama. Di lokasi yang pertama. Oke. Udah jalan nih duluan. Ya kita lihat langsung. Kita langsung lihat aja pembagiannya ya bro, untuk. Baru bangun mas bro. Rungkat mas bro, waduh, baru nyawa belum ngumpul ya? Belum, jauh banget bro. Ya ini masih ada tenda pengungsian BNPB nih dari BNPB ya. Kita langsung menyaksikan aja ya teman-teman ya. Banyak kah dia? Nah ini ya. Tempat pengungsian mas bro.
di posko yang pertama ya. Posko pertama nih Mas Bro. Motor. Oh ya. Ini ada makanan, ada itu ya. Tuh ada adeknya nih. Di sini juga ada ya? Ada Mas Bro. Masih lanjut nih pembagiannya nih ya. Banyak kecurangan air mata. Iya Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Bilang anak-anaknya. Tuh di situ yang banyak Bapak tuh situ juga banyak. Aduh, banyak. Iya Bapak. Ya, baju udah banyak banget ini. Udah dibagi-bagi Mas Bro ya. Udah ya. Udah. Apanya? Ya, makasih, makasih. Udah cukup, Pak. Udah ya. Aduh. Ayo. Alhamdulillah ya. Tuh adiknya. Adek, tetap semangat ya. Ini dengan adik siapa namanya nih, Dek? Dengan adik siapa namanya? Adik Faisal. Oke. Gimana Vicky untuk sore hari ini nih? Alhamdulillah nih Mas Bro ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah tersalurkan gitu kan. Jadi kita udah enggak punya utang, enggak punya utang lagi ya. Belum juga langsung terjun langsung Mas. Langsung terjun ya enggak pakai perantara ya. Nitip enggak pakai. Enggak pakai ya. Jadi kita puas Mas Bro. Puas Mas Bro ya. Jadi yang kita bagi sesuai dengan harapan kita Mas Bro. Pada seneng makanan, pakaian dalam yang baru-baru, pamper, susu. Pada seneng Mas Bro. Pada seneng ya, apalagi anak-anak kecilnya ya. Ya, ini buat teman-teman Kicaumania yang kemarin udah pada nitip ke kita, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rezekinya Allah kasih yang lebih gitu Mas. Yang lebih ya. Amin. Amin. Ya, sedih Mas Bro. Sedih Mas Bro ya. Yang belum donasi wajib donasi pokoknya ke sini. Ya banjir, karpet ya. Katanya lagi di sini kalau hujan gede sering banjir. Banjir. Oh, jadi kayak karpet, terpal. Oh. Jadi teman-teman pada butuh terpal ya. Iya, butuh terpal, karpet. Yang punya bagi yang berkesempatan punya waktu langsung ke sini aja atau bisa nanti gimana, Bro? Buka rekening lagi nggak Bro? Boleh Mas Bro, kita buka rekening. Langsung transfer aja kali ya. Transfer nanti kita sampaikan ke bapak yang. Langsung ke bapak yang tadi ya perwakilan ya. Oh kita kalau sempat kita akan kemari lagi Mas. Oke. Buat nengokin lagi ya. Nah ini ya kita sebelum berangkat kita alhamdulillah dari tambahan ya. Ada tambahan rezeki ya. Yang lagi hamil tuh. Yang sakit. Apalagi. Ya bosku ya yang perlu juga donasi. Makasih ya bapak. Yo. Amin. Sehat selalu ya. Udah. Yang ada aja ya. Alhamdulillah. Makasih. Yo. Kamu minta nomor HP katanya usin. Sin. Nomor HP. Katanya ini siapa nomor HP-nya? Iya. Tuh ada tuh. HP Mama di situ. Bro. Ini bisa berkata-kata lagi Mas Bro. Iya Mas Bro. Ini bisa. Iya banget dikasih. Gimana Mas Bro ya? Tahu lah Mas Bro. Iya nih udah enggak bisa ngomong lagi saya Mas Bro. Biar yang nonton aja Mas Bro ya. Ini ya yang nilai yang nilai. Tuh, senang banget Mas Bro. Belum. Yang belum dapat tadi Ibu mana? Nih ke Bos Rifki nih. Ya, Bos Rifki ayo. Bos Rifki mau. Tadi yang belum. Yang belum dapat ya.
Yang ada aja ya. Yang ada aja ya. Yang ada aja pokoknya. Alhamdulillah ya. Nah ini buat Tete nih. Tuh. Terima kasih ya. Tuh Tete yang maju itu enggak. Bonus. Kartu. Oh kartunya. Ada Pak Ustadz juga nih. Ya mudah-mudahan pada tergerak ya. Kami untuk Kampung Awi Larangan. Awi Larangan ya. 1 RW 05 Desa Benjo Kecamatan Cugenang Cianjur. Berkah. Amin. Mudah-mudahan diberi ketabahan. Amin. Kesabaran. Amin. Kekalan. Amin. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Kita perjalanan pulang dulu ya. Ini memang seperti yang tadi disebutkan MMS Joglo, ini seperti kota mati ya. Minim penerangan. Dan ditinggal, bangunannya ditinggal ya tentunya ya, karena membahayakan. Membahayakan mas bro. Membahayakan ya. Sangat membahayakan mas bro. Oke, kita pulang dulu mas bro ya. Pulang mas bro. Pulang mas bro. Kita buka donasi lagi mas bro, saya nggak tega masih mas bro. Nggak tega ya. Iya. Aduh, tuh lihat tuh. Ini di pelosok banget teman-teman loh. Betul. Di pelosok banget dan tidak tersentuh maksimal. Betul. Tuh. Ini nih, kita sebenarnya udah, ini sisaan lah ya. Iya, sebelumnya tadi ekspektasi kita sisaan aja ini. Iya. Ternyata di sini titik poinnya nih. Titik poinnya yang penting ya. Iya, titik poinnya ya. Belum dapat tadi mas bro. Akhirnya kita kasih uang beberapa ya, kita kasih duit beberapa iya, karena nggak dapat ya. Makanan sama baju ya. Uh-huh. Pokoknya tadi Pak Ustadz udah bilang, pokoknya mudah-mudahan dengan kita kesini bosku semua sekali lagi itu tersentuh hatinya mas bro. Amin. 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 Buat donasi, buat bangun musola mas bangun bro. Bangun musola mas bro. Intinya itu musola darurat dengan yang agak layak mas bro. Ini yang layak ya. Apa ya, terpalnya itu pengok-pengok. Pengok-pengok. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Seadanya banget lah kita kasih duit ke Pak Ustadz. Biar Pak Ustadz bangun musola darurat biar yang ngaji pun nyaman mas bro. Nyaman gitu. Ya. Jadi gitu, pokoknya yang mau donasi ke rekening saya, insya Allah 100% saya nggak potong. Tapi wajib konfirmasi ya. Wajib konfirmasi berapapun donasi kalian berguna bagi mereka semua. Berguna gitu. Ya. Tuh. Gitu. Tuh mas bro, masih ada mas bro ya Allah. Benar mas bro di sini mas bro. Ternyata di pelosok masih banyak banget mas bro yang belum tersentuh ya, tersentuh maksimal maksudnya ya. Tuh ya Allah. Oke, kita cukupkan untuk hari ini ya. Iya siap. Pamit dulu bro, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMS Peduli, kabar kicau peduli bencana longsor gempa bumi daerah Cianjur dan sekitarnya. Salam kicau mania, sukses terus perburungan Indonesia, tetap semangat, cari kawan bukan lawan. Mantap. Satu lama tinggal ya. Oke, nah kita ya. Langsung ke burung yang pertama mas bro ya. Ah. Kita mulai dari trotol betina atau gambling nih, trotol betina okay. Sih lebih jelasnya nih mas bro. Ini murai medan trotol betina ya teman-teman nih. Stoknya banyak ya. Stok banyak. Untuk dari terahnya terah apa nih mas bro? Ini masih di jalur Medan Kali Medan nih mas bro. Pokoknya oh, masih anti di Medan, gembung. Anti gembung ya? Anti gembung. Dan bodinya juga bervariasi, ada yang medium. Betul. Ada yang gede ya? Ada yang medium, ada yang gede. Ini normalnya, udah ngepur kan ya? Udah per total nih mas bro. Di harga berapa normalnya? Normalnya di harga 450. Pasangan. Kita kasih di harga 350.000. 350.000 aja ya. Oke. Ini kenarinya berapa, Mas? Kloper. Oh yang itu? Ya. Murah mas bro. Berapa mas bro? 250.000. Kenari gacoran 250.000. Iya. Oh.
Oke, Mas Bro. Ya. Nah, di sini lanjutnya ada burung murai Medan betina ya. Murai Medan betina. Pastol, Mas Bro. Oh, ini yang usianya pastol ya. Betul, ini usia pastol nih, Mas Bro. Baru lepas trotol nih. Baru artinya lepas trotol. Berapa bulan, Mas Bro? Ini kalau nggak salah 6 bulanan ya, Mas Bro. 6 sampai 7 bulan. Oh, berarti masih suci, Mas Bro ya. Masih gadis. Masih gadis ya. Masih gadis, Mas Bro. Jadi belum tercemar ya. Belum tersentuh. Belum tersentuh, belum tercemar nih, belum tercemar. Oke. Stoknya juga banyak banget nih. Bodinya bervariasi dari indukan. Betul. Apa, Mas Bro? Ini indukan Medan Kali Medan nih, Mas Bro. Indukan Medan Kali Medan. Ya. Ekor apa fighter apa gimana, Mas Bro? Rata-rata fighter. Apa warna? Fighter, warna enggak? Oh, rata-rata warna. Fighter ya. Iya, rata-rata fighter. Tuh. Ada yang abu, ada yang hitam ya, bervariasi. Betul. Ya. Tinggal pilih, Mas Bro. Udah ngepur, tinggal pilih maunya. Betul, mau yang mana. Jantannya gimana nih? Heeh. Tuh. Ini normalnya di harga berapa, Mas Bro? Normalnya kita di harga 750.000. 7,5 promo. Jadi gini aja, kita promoin aja nih. Buat teman-teman nih yang khususnya datang ke sini, yang udah mau subscribe channel saya, tunjukin lagi channelnya. Saya kasih harga khusus. Iya. Tolong handphone dong channelnya. Dud. Handphone. Ya beda 5.000 lumayan buat beli kopi ya. Nggak usah 5.000. Nih. Yang udah subscribe channel ini Zapina BF. Betul. Tuh ya. Kesini. Dapat harga yang nonton di Kabar Kicau juga. Kesini ngunjukin, Mang, gua udah subscribe nih channel Zapina BF. Ini betina yang pastol. Harga 7,5. Harga 7,5. Kita kasih harga di 450.000, Mas Bro. 450.000 betina pastol. Betina pastol. Fighter. Wih, mantul. Beli dua lebih murah lagi katanya ya. Oh iya dong. Beli dua beli grosiran. Lebih murah beli grosiran. Oke. Gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi, ini ada burung murai Medan betina siapan ya. Murai Medan betina siapan nih, Mas Bro. Ah, ini dia nih. Wih, memang kalau siapan-siapan ini bodinya gede-gede, Mas Bro ya. Bodi gede-gede. Udah pada jadi. Matanya juga, Mas Bro. Betul. Palanya. Oke. Ini murai Medan betina siapan dari indukan apa, Mas Bro? Ini Medan Kali Medan semua yang di sini ya, Mas Bro. Masih di Medan Kali Medan. Masih di Medan Kali Medan. Oh, gede, Mas Bro. Oh, gede, Mas Bro. Big. Apa namanya? Apa? Gemoy. Gembul. Bukan nih, apa sih? Kayak dia nih, Mas Bro nih. Oke, okay, dia. Wah, iya. Apa namanya lupa saya? Semok. Oh, semok. Iya, Mas Bro. Betul. Ini buat indukan lumayan bagus ya. Ini dari teranya main apa nih, Mas Bro? Main ekor warna apa? Ini dari indukan Peter. Masih indukan prestasian latpres aja ya, Mas. Oh, Bro. Indukan prestasi latpres. Betul. Tuh, ini udah ngepur semua nih, udah siapan. Udah. Bener, aman. Siapan ya? Siapan, udah. Siapannya aman. Ini siapan dalam arti bekas produksi atau masih tersegel baru? Oh, enggak. Jadi betina yang ada di kita di sini semua, Mas Bro. Yang kita jual mau yang pastol, yang siapan, khususnya yang siapan. Itu enggak ada yang bekas, Mas Bro. Oh, masih baru semua masih ya. Masih grade semua. Jadi sudah disortir ya. Iya. Udah jadi, di emang kita jamin keabsahannya bahwa itu belum pernah bukan second ya. Jadi udah diperiksa ya. Udah. Oke, gitu. Apanya diperiksa, Mas Bro? Apanya diperiksa? Oh, maksudnya nih, yang jualnya ya. Oh, gitu. Asal-usulnya ya. Betul. Okay. Ini di harga berapa normalnya nih? Normalnya di harga 1.100.000. 1.100.000. Promo, apalagi kalau udah subscribe channel Zapina BF. Betul. Jadi berapa? Jadi 650.000. 650.000 ya. Ayo lo. Oke, mantul ya. Yang penting ya, wajib subscribe. Subscribe ya. Betul. Tuh. Oke, lanjut lagi, Mas Bro. Lanjut lagi. Kita ke murai apa nih, Mas Bro? Murai prediksi nih, Mas Bro. Murai Medan murai, prediksian murai ya. Medan prediksian nih. Ini prediksi apa, Mas Bro? Jantan. Prediksi jantan. Murai Medan prediksi jantan tentunya. Betul. Harganya juga harganya mahal, bukan ya. Harga jantan. Gak mahal ya? Gak mahal. Murah ya? Murah banget dong. Nih ya, penampakannya nih. Murai Medan prediksi. Emang dari Mas Bro ya. Jadi bodinya gede, Mas Bro ya. Betul. Ini
Muda-muda mas bro? Muda-muda banget mas bro. Oh, masih unyu-unyu ya? Masih unyu-unyu. Usianya berapa mas bro? Usianya 1,5 bulan kayaknya mas bro. Oh, bervariasi ya? Pokoknya 2 bulan ke bawah lah variasi. 2 bulan ke bawah ya. Tuh. Ganteng tuh mas bro, ekor lengkung. Oh iya, ganteng mas bro. Ekor lengkung mas bro. Ini banyak. Oh ini ya. Wow. Masih lolo mas bro. Masih minta di lolo mas bro. Masih minta lolo nih. Masih minta lolo. Ini juga udah hitam-hitam banget ya. Ini juga Oke, ini prediksinya ya. Iya. Nah, kalau dari prediksi sendiri mas bro. Ini dari indukan apa mas bro? Ini dari Medan Kali Medan juga nih mas bro. Indukan Medan Kali Medan. Betul. Ini kalau dari teranya main apa mas bro? Apa main warna apa gimana? Apa campur mas Enggak bro? Enggak sih, ini yang standaran aja nih mas bro. Oh, yang standaran. Standaran, jadi ekor 15, 16, 17 campur nih mas bro. Yang main warna nggak ada mas bro? Main warna ada, cuman nantilah. Maksudnya yang diprediksi ini ada yang warna nggak? Jackpot-jackpotan gitu? Waduh, banyak mas bro. Yang pada jadi warna banyak mas bro. Warnanya maksudnya? Jadi pada blorok. Oh, jadi pada blorok. Blorok ekstrim, oh banyak loh. Banyak ya? Banyak mas bro. Yang pernah dapat coba komen dong ya. Wah iya pasti iya. Nanti saya suruh komen saya WA. Jadi jangan cuma pamer doang. Dulu gimana kejadiannya mas bro? Iya, yang pamer itu? Itu dipamerin kurang asem itu mas bro. Gimana ceritanya mas bro? Bang, nih saya beli prediksi. Berapa dulu totalnya prediksi beli? Beli 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Yang 2 kayaknya si jantan. Terus yang 1 jadi betina. Betina. Lah kan gak ada prediksi om. Eh namanya iya. Prediksi ya. Kan gak ada garansi. Garansi jantan, iya, kata dia. Kalau misalkan saya bawa ke situ bisa nggak? Mau diapain coba ya om pantau, kata dia. Mau mantau lagi dia. Oh, burungnya mau dibawa ke sini saya suruh liatin. Bener gak betina, kata dia gitu. Oh yaudah bawa aja om. Ntar kalau misalkan jadi betina, kalau emang mau tuker tambah silahkan. Saya nggak potong nota kalau di sini burung dari kita. Oke om, OTW gitu. Habis ini kan pakai kandang ebot kotak nih mas bro ya. Ebot kotak ya. Saya buka dong. Blorok ekstrim mas bro. Blorok ekstrim. Blorok ekstrim. Terus ente udah seneng nih mas bro. Waduh, saya pikir mau dituker tambah nih. Tuker tambah nih. Akhirnya saya bilang, om gak usah tuker tambah deh. Pilih jantan yang 1,71 saya tuker. Iya. Yeah. Enak aja. Orang gua cuma mau pamerin. Asem. Ente dari mana sih? Dia bilang, saya dari ini Tangerang. Dari Tangerang ya. Ngapain di Jombok mari pamerin doang. Kagak mau beli lagi om. Oh ya. Pamerin ya. Iya yaudah. Sampai sekarang masih sama dia mas bro. Masih ada mas bro ya. Masih ada. Oke gitu. Jadi. Memang kalau burung jackpot-jackpotan ya. Bener. Yang penting kalau beli burung harus izin istri dulu mas bro. Betul, izin istri dulu. Walaupun izinnya bilangnya mau belinya yang 200. Belinya mau 200. Banyak mas bro. Oh banyak? Iya. Waduh kejadiannya. Bang notanya 200 ribu ya. Wow. Beli jantan yang harga 2,5 juta. Iya. Mintanya notanya 200 ribu. Dijewer, kayaknya dijewer pulangnya tuh mas bro. Aduh saya bilang. Yaudah. Ya bikinin ya udah. Oke, mah ikutin aja Mas Bro. Ikutin aja ya. Tuh, untuk suami nih istri dulu izin ya. Kalau untuk anak-anak izin ibu dulu. Ya, banyak juga nih yang anak-anak sekolah nih Mas Bro. Anak sekolah juga banyak ya, banyak. Ya Allah. Ada kemarin kita dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Halo Bang, ya. WA nih. Mau beli yang murah-murah dulu Bang buat belajar yang prediksi ya. Biarin enggak apa-apa kalau jadi betina gitu. Iya. Yeah. Oh, yaudah banyak ke sini, Om. Aduh, saya masih sekolah, Bang. Panggil aja saya bocil. Aduh, sayangnya laki, Mas Bro. Iya. Kalau perempuan, dia emes, Mas Bro. Aduh, bahaya itu. Oke, Mas Bro, ini yang prediksi nih. Normalnya prediksi. Berapa? Normalnya ada 550 ribu. 550 ribu. Ini promo. Promo. Apalagi khusus buat subscriber Zafina BF. Yuk, subscribe aja dulu. Subscribe aja dulu. Jadi berapa promonya? 450 ribu. 450 ribu ya. Per satu atau dua ekor sama? Sama ya. Tiga ekor beda mas bro. Tiga ekor lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Berapa tuh? Kita kurangin 20 ribu lagi. Oh 20 ribu ya. Khusus tiga ekor ke atas. Gitu mas bro. Sip. Siap.
Oke. Mas Bro, berikutnya kita akan review burung murai Medan. Murai Medan garansi jantan nih Mas Bro. Garansi jantan. Ini berarti semua yang jantan digaransikan sekarang. Semua yang jantan kita garansi, mau dari yang termurah sampai yang paling mahal semua garansi. Semua digaransikan ya. Garansi. Oke, kita mulai dari yang harga merakyat dulu Mas Bro. Harga merakyat, harga BPJS nih Mas Bro. Ini ya. Ini ya. Tuh lihat. Teman-teman ya. Dari indukan apa Mas Bro? Ini indukan Medan Kali Medan pastinya Mas Bro. Masih di Medan Kali Medan ya. Tuh. Ini Mas Bro tuh. Masih di. Walah. Ngocol Mas Bro. Wih. Bahaya Mas Bro kayak gini Mas Bro. Bahaya Mas Bro. Wala. Responnya bagus Mas Bro ya. Betul, betul. Ya. Woi. Wala. Ada yang bahaya ya. Bervariasi ya bentukannya. Ini terangnya dari apa aja Mas Bro mainannya Mas Bro? Ini, warna, ekor panjang apa fighter apa? Gimana? Ini sih burung-burung standar ya, fighter standar. Jadi ini induknya ekor-ekor 15 sampai 16 sih Mas Bro. Oh, ekor-ekor standar ya. Ekor-ekor standar ini 15 lagi, sampai Mas Bro. 16. Ini juga ada lagi Mas Bro. Ini ya. Ini hasil tangkaran ya teman-teman ya. Hasil bukan tangkaran, bukan dari hutan. Alam. Jantan garansi ini ya, yang harga termurah. Bentukannya seperti ini ya. Bodinya memang rata-rata medium Mas Bro ya? Iya, medium. Nggak ada yang gede. Makanya harganya murah ya? Iya. Dan ini garansi berapa bulan Mas Bro untuk yang ini? Oke, di kios kita itu semua burung kita garansikan 3 bulan ya. Garansi 3 bulan garansi ya. 3 bulan untuk jantannya. Jadi kita sih minta di-update terus perkembangannya biasanya gitu sih Mas Bro. Oke, seperti itu ya. Ini normalnya berapa Mas Bro? Normalnya di 1 juta rupiah nih Mas Bro. Oh, normalnya kayak gini di angka 1 juta rupiah. Normal di harga 1 juta. Ini gede ya matanya. Iya. Ini kita promoin jadi Berapa? Khusus juga untuk khusus subscriber Zapina BF ya. Kita kasih harga di 800.000. 800.000 aja ya. 800.000 Mas Bro. Yang dari luar kota mau dapat harga promo gampang, tinggal unjukin aja udah subscribe ya. Screenshot aja. Screenshot ya. Betul. Yang belum subscribe juga enggak apa-apa dapat promo juga. Iya, yang penting mau ke kios. Udah pada ngepur ya? Udah pada ngepur, aman Mas Bro. Oke Mas Bro. Oke. Tadi yang jantan paling murah, sekarang ada yang di atasnya nih Mas Bro. Di atasnya Mas Bro. Tuh. Ini barang dari petani murai semua. Betul. Oke. Kalau ini, memang liar sekali ya. Iya, nggak ada yang jinak Mas Bro. Ekornya Mas Bro. Ekor klewer. Panjang banget Mas Bro. Panjang Mas Bro. Saya baru unggah Mas Bro. Ini indukan ekor panjang Mas Bro. Ini campur Mas Bro nih. Oh, campur ya. Ha-ha. Apa yep. Indukannya? Ini mah rata-rata ekor-ekor 18-an, 19-an juga masuk sini. 18-19 cm ya. Iya. Cuman ini yang indukannya ya. Bedanya sama yang nanti di atasnya itu terahnya beda. Oh, terahnya beda. Terahnya beda gitu. Itu aja sih Mas Bro. Tapi kalau dari yang harga, ya. Sangar juga ya. Sangar ya. Lihat tuh ya, dari depan juga matanya ya. Betul. Tentunya ini juga garansi Mas Bro. Pasti dong Mas Bro. Oh, sorry yang ini ya. Nih. Tuh. Betul ya ini? Betul. Tuh, kita lihat ya. Ini double ring nih. Ini juga single ring. Enak. Ini garansi juga ya. Garansi pastinya Mas Bro. Garansi jantan semua digaransikan. Nih, ini tangkaran nih. Ini normalnya berapa Mas Bro? Normalnya sebenarnya sih normal waktu itu di 15 ya.
Normal. Ini normalnya 1.500.000. Waktu itu normalnya, terus kemarin kita promo di 1.3 kan ya Mas Bro? Promo 1.300.000. Ini sekarang saya promoin jadi 1.000.000. Tadi dulu. Promoin jadi berapa tapi wajib subscribe. Oh iya. Jadi wajib subscribe channel saya nih, Zafina BM gitu. Biar dapat harga yang spesial. Berapa nih jadinya? Oke, ini kita kasih harga di 1.150.000 nih. 1.150.000. Beneran ente, Bro? Beneran. Dari 1.5 Mas, Bro. Betul. 1.150.000. Per 3 ekor kita kasih harga 1.100.000 Mas, Bro. 1.100.000. Nih udah mulai mau mutasi. Tapi katanya burung reject, burung murah, burung reject. Enggak dong. Bisa di unboxing? Bisa kita unboxing. Yo, Mas Mamat dong unboxing. Di unboxing ya. Bajunya Mas Bro. Woi, bajunya Mas Bro. Walah, walah. Raja Mas Mamat. Raja Company. Oke, nih yang kita unboxing yang ekor-ekor klewer nih ya. Nih. Nih. Kita unboxing ya. Ini normalnya 1.5 loh. Iya. Ya, promo akhir tahun Mas Bro. Promo akhir tahun ya. Betul. Tuh. Coba dicek apakah ada reject mata, dari kanan mata. Kiri. Kanan kiri. Bagus. Normal semua. Perut. Jari. Kuku jari aman, komplit, aman, lengkap. Wah, woi gemuk ya. Banget. Ini katanya palangka. Walah. Metalik ya. Udah pasti jantan 1000% jantan. Ini ekornya palangka bukan nih? Woi, bukan dong. Gila. Apa awas hati-hati lepas. Ini kita Medan Kali Medan nih Mas Bro. Oh, Medan Kali Medan, Medan ya. Kali Medan. Okay. Garansi. Aman. Oke, okay. Khusus garansi untuk teman-teman di rumah cukup. 1.150.000. Oke, okay, sip. Stok operin. Operin. Operin dah. Iya, oper. Udah. Oke, okay, nah teman-teman. Di kios ini ada burung murah Medan trotol jantan ya. Trotol jantan. Wih, jahat Mas Bro. Ini dari indukan apa Mas Bro? Ini Medan Kali Medan juga Mas Bro, indukan prestasi. Medan Kali Medan, indukan prestasi, nama terahnya apa nih Bro? Dari, nama induknya apa? Dari indukan T-Rex JR Mas Bro. T-Rex JR. Oh, T-Rex Mas Bro. Iya, ekor panjang, muka serem. Takut ya kalau dideketin ya. Betul. Ini jauh aja deh. Coba. Ini mainnya gimana Mas Bro? Gaya mainnya Mas Bro? Ini gaya mainnya satu titik doang Mas Bro ya? Gaya mainnya satu titik. Betul. Prestasi di tingkat? Prestasi di tingkat lat press sama ya lat press sih. Oh lat pressan ya? Lat pressan. Ini ya. Normalnya kayak gini di harga berapa nih? 1.8 nih Mas Bro normalnya. Normalnya 1.8 ya. Ini 1,8. Promo jadi? Promo jadi dari 1.8 kita promoin jadi 1.6. 1.600.000 ya? Betul. Screenshot aja kalau yang mau. Screenshot aja ya dari terah T-Rex. T-Rex. Berikutnya di sini ada burung murai Medan trotol jantan ya, ini dari indukan Medan Kali Medan ya. Betul. Wih, gayanya keren Mas Bro ya. Iya, enak Mas Bro nih burung. Ini indukan apa Mas Bro? Namanya ini dari Mystic JR Mas Bro. Apaan? Mystic JR. Mystic JR. Betul. Volume gila Mas Bro induknya. Oh, indukannya volumenya tembus Mas Bro ya. Tembus Mas Bro. Terus gaya mainnya gimana Mas Bro? Ini gaya mainnya kayak apa ya? Nyengklak gitu kayak lakbet Mas Bro. Oh, kayak lakbet. Betul. Geser kiri kanan, nyengklak. Bawain lagunya juga enak kalau induknya burung-burung cerdas juga nih Mas Bro. Oh, ini tipe burung cerdas ya? Tipe burung cerdas. Ini di harga berapa normalnya Mas Bro? Ini normalnya di 2.3 nih Mas Bro. Normalnya 2.300.000. Ini promo jadi? Promo jadi 2 juta aja nih Mas Bro. 2 juta aja ya? Betul. Oke. Burung nggak jinak ya?
Burung gak jinak ya. Coba kita nyalain senternya, mau gak dia? Hah? Oh udah jadi nyala ya senternya ya. Oke. Oke, berikutnya di sini ada burung murai Medan. Ini dari indukan apa Mas Bro namanya nih? Ini dari indukan koboi nih Mas Bro. Koboi ya? Betul. Coba kita lihat gayanya dulu. Wih, gayanya tengil Mas Bro. Iya. Wus. Gayanya Mas Bro. Betul. Tatapannya pede juga ya. Aduh. Ini sih harus laku Mas Bro. Betul Mas Bro, ini enak banget Mas ini Bro. Ini sih harus laku nih. Udah kayak kacer ya, ekornya ya. Naik turun-naik turun. Betul. Ndut-ndutan. Ndut-ndutan. Bro. Oke. Apa tadi indukannya? Mistik. Ini dari terah koboi, mistik yang tadi Mas Bro. Koboi ya? Oh mistik, enak banget dirinya di bawah. Aduh, koboy. Anjir. Ini dari koboi. Dari koboi, normalnya berapa kayak gini Mas Bro? Normalnya di harga 2 juta nih Mas Bro. Normalnya 2 juta promo jadi? Ini promo jadi 1,8 nih Mas Bro. 1.800.000 ribu ya? Betul, betul. Harus laku ini. Aduh, yang beli mudah-mudahan yang saya kenal aja lah. Oh, iya, karena kayaknya recommended ini loh. Iya, ini terus mistik juga tadi enak. Itu juga mistik tuh, dulu, lihat tuh. Mistik juga enak, Mas Bro. Tuh ya, kita zoom dulu mistik ya. Oh, mistik baru ngelawan, Mas Bro. Tadi mistik berapa deh harganya? Mistik dari 2,3 jadi 2 juta, Mas Bro. Jadi 2 juta ya. Bahaya Mas Bro. Iya nih dua nih recommended Mas Bro. Betul. Mudah-mudahan yang beli nggak salah ya. Amin. Atau kalau misalnya pemula juga nggak masalah Mas gak Bro. Nggak masalah sih Mas kan Bro. Kan diajarin Mas Bro sama kamu nanti, kan Mas Bro. Iya. Yang penting kita silaturahminya aja kontaknya. Kontaknya ya. Jadi nanti kalau info-infoan gitu Mas Bro. Kalau bingung Mas gimana cara ngasih kroto? Boleh tinggal di WA. Mas mandiinnya. Betul. Dimandiin apa pakai gayung apa pakai selang apa di? Apa pakai shower? Apa shower ya, nih? Shower. Gitu ya. Renangin aja Mas Bro. Renangin aja ya. Oke, berikutnya di sini ada burung murai Medan Kali Medan. Ini dari indukan apa, Mas Bro? Ini dari indukan prestasi juga dong pastinya, Mas. Oh, prestasi nama indukannya apa nih? Ini dari Jakatole nih, Mas. Jaka? Jakatole, udah mau pastol ya, tinggal ekor. Oh, Jakatole. Iya, tinggal ekornya belum copot. Tuh. Ya, prestasinya apa Mas Bro? Ini masih di lat press gitu aja Mas lat Bro. Beran ya. Ya. Gaya mainnya gimana indukan ini? Kalau yang Jakatole nih dia ada gaya maculnya juga nih. Oh, gaya maculnya ya. Di harga berapa Mas Bro? Ini harga normalnya dulu. Normalnya di 2 juta nih Mas Bro. Normalnya 2 juta ini promo jadi. Ini kalau ada yang mau terusin kita kasih di harga 1,7 aja Mas Bro. 1.700.000 ya? Iya, burung udah mau pastol tinggal ekornya doang yang belum copot. Udah mau pastol ya? Betul. Oke. Memang benar Mas Bro, siulannya Mas Bro. Siulan sakti Mas Mamat. Iya, siulan sakti Mas Mamat ya. Jago dah. Oh iya, ini murai apa Mas Bro? Ini Medan Kali Medan Mas Bro. Murai Medan Kali Medan ya. Indukannya apa namanya? Indukan dari Naga Mas JR. Indukan Naga Mas JR ya. Ini gaya mainnya gimana nih indukannya nih? Ini burung yang tipikal mainnya anteng ya Mas Bro. Oh anteng. Anteng. Ini di harga berapa normalnya Mas Bro? Ini di harga 2 juta Mas Bro. 2 juta. Ayo Mas Momon coba. Mas apa? Promo jadi berapa Mas Bro? Promo jadi harga 1,8 nih Mas Bro. 1.800.000 ya. Betul. Tuh.
Oke, di sini ada burung murai Medan kali Medan ya. Walah, walah, Mas Bro. Ini yang salah satu yang spesial juga nih, Mas Bro. Oh, ini fighter banget, Mas Bro. Fighter banget. Kalau ini fighter tanpa obat, Mas Bro ya. Wah, ini murni, murni. Aduh, aduh, Mas Bro. Murni bawaan dari lahir, Mas Bro. Oh, aduh. Wih, galak, Mas Bro, aduh, mainnya. Aduh. Walah, kok naik turun, naik turun. Betul, Mas Bro. Kepalanya. Betul. Walah. Prong deh, Mas Bro. Ini yang kayak gini nggak boleh dihargain murah, Mas Bro. Walah, nggak ada yang murah, Mas Bro. Ini mah. Nggak ada yang boleh dihargain murah, tapi harus terjangkau. Betul, nah. Betul. Tenang aja, Mas Bro. Tuh, ini indukannya namanya zombie ya, teman-teman. Ini namanya zombie nih. Kalau zombie di tempat lain warna. Kalau di sini faktornya namanya zombie, Mas Bro, betul, ya. Betul. Kaki aja lihat, Mas Bro, gede hitam, aduh. Ini namanya zombie, teman-teman nih. Betul. Dideketin enggak berani ya? Berani enggak sih? Bisa. Nah, ini kalau yang dari zombie ini, Mas Bro. Gaya mainnya gimana, Mas Bro? Ini burung. Faktornya gila, Mas Bro. Bentar, Mas Bro. Murai zombie, Mas Bro. Berarti murai termahal saat ini dong, yang katanya murai termahal, Mas Bro. Mudah-mudahan ngikutin jejaknya, Mas Bro. Kalau yang zombie di sana yang mahal itu harganya, warnanya yang bikin mahal. Kalau di sini faktornya, Mas Bro. Iya, ini faktornya. Oh, berarti ini kalau yang warna itu 2,5, Mas Bro, katanya. 2,5 miliar. Betul. Kalau ini 2 miliar, Mas Bro. Waduh, amin, amin, amin ya Allah, amin. Amin ya. Amin, amin. Ya namanya nyamain ya zombie, teman-teman nih. Betul. Karena mungkin karena dinamain zombie karena fake. Ini Mas Bro ya, zombie kan menakutkan, Mas Bro ya. Ini serem, Mas Bro. Dari tampilannya juga serem. Nah, ini yang zombie ini normalnya berapa, Mas Bro? Normalnya di harga 5 juta, Mas Bro. 5 juta. Ini promo jadi berapa nih mode zombie? Promonya jadi 4,5 nih, Mas Bro. 4.500.000 ya. Betul. Ngeri, Mas Bro. Enggak mungkin, enggak ada yang mau gitu. Enggak mungkin enggak ada yang mau kayak gini ya. Tapi enggak mau ya dipelihara. Oh, kalau enggak ada yang mau dipelihara ya. Serem, Mas Bro. Serem ya. Tuh. Oke, di sini ada burung murai Medan berikutnya nih. Ini murai Medan dari indukan apa, Mas Bro? Medan Kali Medan prestasi juga. Medan Kali Medan prestasian. Posturnya bongsor ya, Mas Bro. Ya, dijelasin posturnya bongsor, terus gaya mainnya gimana, Mas Bro? Nah, ini gaya mainnya tipikal yang burung geser kiri kanan juga nih, Mas Bro. Cuman emang dia mainnya macul nagen nih, Mas Bro. Bukan tipikal burung yang ada sujud ya, bukan. Oh, macul nagen ya. Ini ekor jagonya copot nih, Mas Bro. Jadi kalau aslinya ekornya panjang. Oh, aslinya emang ekor induknya panjang. Ekor 20-21 nih, Mas Bro. Nama indukannya apa tadi, Mas Bro? Ini kita dari ILNBF. Apaan? ILNBF nama ringnya. ILNBF ya. Iya. Wah. Ini normalnya kayak gini berapa, Mas Bro? Normal di harga 2 juta nih, Mas Bro. 2 juta promo jadi 1,7 aja. 1.700.000 kayak gini ya. Betul, udah mulai mau mutasi ya. Ngeri ya. Wih. Jangan lah nih, masih ini. Oke, berikutnya di sini ada burung murai Medan Kali Medan ya. Betul. Dari Mirza KLBF. Betul. Tuh. Ini Mirza KLBF ini gaya mainnya gimana, Mas Bro? Ini burung gaya mainnya tipikal yang ada sujud-sujudnya nih, Mas Bro. Sujud-sujudannya ya? Iya. Ini di harga berapa normalnya kayak gini, Mas Bro? Normalnya di 1,8 nih, Mas Bro. 1.800. Prestasinya apa indukannya nih? Biasa, lat press. Biasa lat pressan ya? Di harga berapa promonya nih? Promo jadi 1,6 nih, Mas Bro. Promo jadi 1.600.000 ya? Oke. Kayaknya di dekat ini ya, bisa ambil yang ini. Oke,
Oke, ini ada burung murai Medan kali Medan ya. Indukan apa Mas Bro? Ini dari indukan prestasi pastinya Mas Bro. Indukan prestasi namanya? Ini nama induknya Ruben. Ruben Jer. Ruben Jer ya. Ring WSBF Purbalingga nih Mas Bro. Ring WSBF Purbalingga. Betul. Ini gaya mainnya gimana dan prestasinya apa? Ini nagen aja nih Mas Bro, ekor-ekor klewer ya. Ini ekor-ekor lumayan klewer. Ini ekor induknya di dua-duaan nih Mas Bro. Oh, indukan ekor dua-dua. Oh, panjang? Panjang gaya mainnya. Gaya mainnya nagen Mas Bro. Nagen. Prestasinya? Lat presan ini. Lat presan di harga berapa nih promonya? Promonya kita jadi 1.6 aja nih Mas Bro. Normalnya? 1.8. Dari 1.8 jadi 1.600.000 ya. Matching. Wow. Wow. Oke, ini ada burung murai Medan kali Medan. Berikutnya ini ada dari apa namanya nih Mas Bro? Ini dari indukan Rudal JR nih Mas Bro. Apaan? Rudal JR. Oh, ini yang namanya Rudal ya, Rudal JR. Rudal JR, wow, ngeri Mas Bro. Ngeri. Kenapa dia namanya Rudal? Tembakannya apa gimana? Iya, dia tembakannya enak, terus bentuk badannya udah kayak apa ya? Bentuknya Rudal modelnya. Torpedo. Lihat posturnya iya. Enak banget. Jadi torpedo badannya. Torpedo. Lonjong. Lonjong. Ini torpedonya torpedo yang buat ngebom apa torpedo sapi Mas Bro? Torpedo buat ngebom atuh. Oh. Ini Rudal, bener ya Rudal JR ya? Rudal JR. Prestasinya apa Mas Bro? Prestasinya di latpres juga nih Mas Bro. Latpres. Banyak kan latpres ya. Wala wala wala. Gaya mainnya? Dia gaya mainnya geser kiri kanan nih Mas Bro. Oh, geser kiri kanan. Ya, tipe kalian nguber lawan kalau dia. Nguber lawan. Induknya. Di harga berapa Mas Bro? Ini harga normal di 2,2 jadi 2 juta aja nih Mas 2 Bro. 2 juta aja ya. Oke, di sini juga ada burung murai Medan kali Medan dari indukan apa Mas Bro? Itu dari indukan Trah Jenderal Mas Bro. Oh, ini yang namanya. Betul. Ini yang namanya Trah Jenderal ya, Jenderal JR. Ini yang punya Jenderal Mas Bro? Enggak, nama induknya Mas Bro. Oh, nama indukannya Jenderal ya. Betul. Berarti juri nggak bisa main-main dong nih Bro. Bro. Oi. Juri. Kenapa? Juri pun hormat sama ini dong berarti ya? Oke lah, pasti hormat lah. Hormat ya juri ini. Namanya Jenderal. Ini Jenderal JR gaya mainnya apa Mas Bro? Dia ini mukulnya kayak lakbet juga nih, nyengkelak. Terus ada gaya sujudnya juga nih Mas Bro. Nyengkelak dan ada gaya sujudnya. Nih prestasinya apa? Biasa, masuk di latpres dia. Oh, standaran ya? Prestasian last press normalnya 1,8 pro, oh betul ya? Promo jadi 1,6 Mas Bro. 1.600.000. Jenderal nih, Jenderal yang ngeri nih. Ya, tinggal rawat burung baru pada sampai soalnya. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Di sini ada burung murai Medan kali Medan. Ini dari indukan apa Mas Bro? Ini indukan yang terah ekor ya Mas Bro. Terah ekor panjang. Oh. Striker panjang. Betul, ini usianya 2 bulan setengah kurang nih Mas Bro. 2 bulan setengah. Betul. Kurang malah. Kurang. Lihat ekornya. Di apa nama indukan ini? Ini Banaspati ya nama induknya ya. Oh, Banaspati. Prestasi enggak Mas Bro? Prestasi juga, tapi dia terah ekor. Oh, prestasi tapi ekor panjang. Iya. Induknya ekor 2-3 nih Mas Bro. Oh, 2-3 indukannya. Indukannya. Gaya mainnya gimana nih kalau ini? Dia cuma nagen aja Mas Bro. Oh, nagen aja. Di harga berapa? Ini normalnya di harga 3 juta nih Mas Bro. Normalnya 3 juta promo jadi promoin di harga netnya itu di 2,5 nih Mas Bro. 2.500.000 ya. Panjang ya yang demen panjang yang demen ya. Posur ekor panjang. Kalau ini Trah ekor 2-3 nya real ya? Iya. Asal sebut nggak Mas Bro? Walah, enggak dong. Hah? Enggak dong. Enggak ya? Iya. Ini dari trotol juga udah kelihatan sih Mas Bro. Oh ya. Oke Mas Bro, berikutnya di sini ada burung murai Medan.
Trotol jantan ya. Trotol jantan. Ini yang ring Zafina Mas Bro ya? Betul, ini yang ring Zafina. Ini yang ring Zafina nih. Dia prestasi, prestasi. Gaya mainnya gimana Mas Bro? Ini gaya mainnya Nagen Macul ya Mas Bro? Oh, Nagen sama Macul. Oh, dia modelnya kayak gitu. Di harga berapa Mas Bro? Normalnya? Ini normalnya di harga 2,5 Mas Bro. 2,5 promo jadi? Promo jadi 2,2 aja nih Mas Bro. 2.200.000 ya. Betul. Ini kan prestasi nih teman-teman nih. Oke Mas Bro. Oke. Berikutnya kita akan review burung murai Medan Trotol Jahat. Murai Medan Trotol Jahat ini dari Ring Zafina. Ring Zafina. Ring Zafina. Ini yang kedemenannya Om Priyo. Betul, ini yang terahnya si Ronceng Mas nih Mas Bro. Rencong apa Ronceng? Rencong ya. Rencong Mas. Rencong ya betul ya. Betul. Dari terah Rencong Mas. Betul. Ini yang kemarin kamu ngirim ke Om Priyo. Betul. Yang punya murai Ohara seharga? Seharga 2,5 miliar. 2,5 miliar. Betul. Berarti ini harganya 2 miliar dong berarti Mas Bro. Amin amin ya Allah amin. Amin ya. Amin. Oke, kita langsung lihat aja burungnya. Betul. Mas Bro. Silakan. Nih ya. Tuh. Ini yang kedemenannya Om Priyo teman-teman nih. Om Priyo satu kalau burung dia indukannya harus jelas Mas Bro ya. Betul lah, harus jelas Mas Bro. Enggak boleh asal ya walaupun burung bagus tapi indukannya harus jelas nih. Kecuali burung hutan Mas Bro ya. Iya, hutan emang indukannya dari hutan Mas Bro. Kita cari aja Mas Bro. Kirim petugas sensus. Wih, gayanya Mas Bro. Gayanya enak Mas Bro. Ini yang terarencong Mas Bro. Ekornya juga lentur. Tuh ya. Ini kayak gini loh. Kemarin yang liputan kemarin dia memang agak kecilan ya, sekarang mungkin udah makan banyak Mas Bro. Iya, cepet sih Mas Bro pertumbuhannya Mas Bro. Oh, pertumbuhannya cepet ya. Halo. Tuh. Ya, waduh, serem Mas Bro. Serem Mas Bro. Matanya itu loh yang nggak bisa bohong, gede banget matanya. Matanya ya. Tapi memang kalau yang rencong ini, ciri-cirinya ekor putihnya begitu Mas Bro ya? Iya, rata-rata. Kayak menganga gitu ya? Terarencong. Galak Mas Bro. Kedemanan Om Priyo. Ini berarti kan terarencongmu sudah ada di markas Viking Arena ya? Betul. Jadi dia bisa jadi pesaing berat Ohara Junior Mas Bro. Mudah-mudahan sih, pengennya sih gitu Mas Bro. Mudah-mudahan ya. Om Pri juga, Pak Pri juga dia bilang enak sih, dibilang gitu kan sama dia. Apalagi kemarin juga dia udah review sendiri kan Mas Bro. Udah review sendiri, nanti kita kasih cuplikannya kali ya. Iya, nanti juga dikit aja saya download deh videonya. Kata dia sih, insya Allah ntar dia usianya udah genap di 4-5 bulan nanti. Itu bakalan di update ke kita sih Mas Bro. Oh, berarti nanti kita kesana lagi? Iya, terserah. Mau kita kesana apa dia kirim video WA. Kalau mungkin dia ada waktunya, kita bakal nge-review langsung yang kesana lagi ya? Yang hasil breeding kita yang dipegang sama Pak Pri. Oke. Ini loh teman-teman nih, bagi yang mau punya burung punya apa milik kayak punya Om Priyo ya, terarencong Mas nih bisa beli ini nih. Cuman harganya berapa Mas Bro? Harga lumayan pedes Mas Bro, karetnya 2. Oh, lumayan pedes karet 2 ya. Karet 2. Ini kalau nggak laku mau dipelihara sendiri Mas Bro. Jadi kalau misalkan nggak laku ya kita buat generasi kita juga. Oh, buat regenerasi sih jatuh. Regenerasi ya. Aku sayang loh kalau nggak laku Mas Bro. Iya kan tadi kan kabar kicau mau ngabarin mau ngeliput Mas Bro, tolong yang telah roncing bawa ke kios ya. Ya, saya bawa. Oke. Berangkat terus. Iya, ini kalau enggak saya enggak kesini Mas Bro, kalau enggak ada rencong Mas Bro. Gimana tadi gaya mainnya lupa saya? Dia gaya mainnya ada sujudnya nih Mas Bro. Oh, ada sujud-sujudnya ya. Berapa normalnya kayak gini Bro? Aduh, normalnya berapa Mas Bro ya? WhatsApp aja kali ya. WhatsApp aja kali ya. Karena kalau burung ini kan burung spesial. WhatsApp aja Mas Bro. Jadi jual ini tergantung kebutuhan kamu.
Iya. Nah, kalau lagi butuh duit dijual murah, kalau lagi nggak butuh duit. Tapi kalau jual murah kayaknya nggak mungkin mas. Oh nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Iya. Apa ya? Sebuah investasi juga sih mas bro. Iya. Jadi kalau murah itu makin bertambah umurnya, makin naik harganya. Oh makin naik harganya. Betul ya? Betul dong. Apalagi kalau udah jalan di gantangan mas bro ya. Wah itu udah beda cerita mas bro. Beda cerita ya. Betul. Ntar tiba-tiba juri ngelirik, mas ini saya bayarin aja dah. Wah siap. Burungnya saya kalahin. Yeah. Sama kayak yang si sniper saya tuh yang sniper. Sering prestasi kan, uh-huh. Yang blorok, yang Paprio bilang bawa ke sini apa? Bawa ke sini ya. Oga ya itu sebenarnya mas. Lagi mas bro. Ini ya, mau yang punya burung kayak Om Pri yang ini aja nih, rencong. Satu-satunya mas bro. Iya. Dan katanya mas bro, oi. Untuk terarencongmu nanti, katanya bakal dibagi-bagi secara gratis. Bukan dibagi-bagi. Dibagi. Karena satu doang. Gitu. Dibagi secara gratis. Gimana teknisnya mas bro? Iya, saya jelasin dulu usianya yang adiknya dia saat ini baru sekitar umur sebulan ya mas bro. Sebulan lebih. Itu kita siapin buat giveaway. Buat giveaway nanti gimana, kalau udah? Gimana caranya? Itu buat subscriber Zavina mas bro. Oh, subscriber dari channel YouTube Zavina BF. Dari channel BF, YouTube ya? Zavina BF. Coba tunjukin dulu channel YouTube-nya. Oke. Nah ini dia nih ya. Channel YouTube Zavina BF. Betul. Berarti ketika aja Zavina BF nanti muncul. Nanti muncul. Muncul ya. Dulu markas prosesan susah ya. Wah, susah dicari sekarang insyaallah gampang. Gampang Zavina BF Fit MMS Joglo. Betul, Fit MMS Joglo. Oke, Mas Bro. BF juga udah keluar. Gimana ya? Teknisnya dibaginya kapan nih? Kita bagikan itu di 5000 subscriber ya. 5000 subscriber ya. Jadi nanti teknisnya sama kayak di pusat. Nanti kita bakal undi live di kios. Oh, diundi ya. Jadi teman-teman yang belanja gimana? Oke, buat teman-teman yang udah belanja di kita. Jadi gini mas bro. Terah ronceng mas. Terah rencong mas. Rencong mas. Iya. Sama terah Pajero. Pajero. Ini dua. Dua. Ini kita bikin undian di satu kaleng. Satu kaleng. Satu kaleng. Satu box. Satu box. Ini satu kotak ya, kotak. Betul. Jadi undian. Nanti setiap pembelian jantan. Mau yang harga termurah sampai termahal, jantan khususnya. Oh jantan doang? Iya, yang khusus dua ini dulu. Oh khusus dua ini. Kita minta nama sama nomor telepon. Nama nomor telepon nanti dimasukin ke? Dimasukin ke kotak. Ke kotak undian. Ke kotak undian. Kotak undiannya terbuat dari kardus apa bukan? Dari kaleng dong mas bro. Oh dari kaleng. Oh aman lah. Pokoknya. Bukan kardus digembok. Walah, jangan mas bro. Berarti dari kaleng ya, bagusan ini ya daripada punya KPU ya. Betul. Nanti kita saksikan bareng-bareng. Nanti akan diundi ketika sudah 5000 subscriber. Jadi waktunya dimulai dari besok sampai nanti 5000. Ya. Dan buat yang beli online nanti gampang bisa juga. Tinggal dicatat nomor teleponnya sama namanya masukin. Betul. Ke kaleng. Masukin kaleng. Okay. Tinggal kita undi nanti siapa yang dapat kan nanti live juga kita langsung. Jadi buat teman-teman nih di rumah yang belum subscribe, subscribe lah. Subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis mas gratis bro. Gratis ya. Oke. Okay. Betul. Sip. Sip.
gila powernya mas bro. Balak ya, bro, ya. Ini yang balak ini usianya baru 8 bulan mas bro. Oh, usia 8 bulan. Usia 8 bulan baru rapi mabung. Rapi mabung. Induknya dari Balak Sabang. Balak Sabang. Ini Balak 8, Mas, Bro. Balak 8. Betul. Katanya promo nih. Promo. Boleh, boleh, boleh. Katanya promo. Aduh. Harganya berapa, Mas, Bro? Ini aduh, saya bingung juga, Mas, Bro. Ini normalnya di 3,5 ya. Oh, normal ya? Beneran 3,5? Normal di 3,5, Burja. Ini kita promoinnya nggak banyak sih, Mas, Bro. Ini kita promoin jadi harga 3,3 Burja. Jadi 300 Burja, ya? Betul. Ini usia masih muda loh, Mas, Bro. Oh, usia masih muda, ya? Prospek dong, nih. Prospek banget, Mas, Bro. Isian apa, Mas, Bro? Ini yang udah kepantau, kenari. Ada katemnya juga. Burung-burung kecil, ada kapas tembakannya juga dia nih. Ini murah Medan. Medan ini yang prestasian nih Mas Bro. Cuma kondisinya lagi nggak kondisi nih Mas Bro. Lagi kurang kondisi tuh hari ya. Jadi mesti nunggu 3 hari dulu nih kayaknya baru kondisi nih. Baru bongkar. Iya. Oh, baru dibongkar Mas. Baru dibongkar nih Mas Bro. Bongkarnya pakai tangan apa dikirim pakai kantor? Pakai kandang kotak, kandang kotak. Tarbus. Kandang kotak. Oh, kotak. Kandang kotak. Kita kotak, okay. Saya nggak tahu kalau di sana ya gimana, tapi di sini kita nggak pernah pegang pakai tangan kalau yang nggak joran. Berapa nih Mas Bro yang prestasi Mas Bro? Ini kita promonya jadi 4,5 nih full set Mas Bro. Jadi 500 full set ya. Ekor-ekor 18. Ekor 18. Betul. Ganti dong suaranya. Oke, di sini ada burung murai Medan gacoran ya. Ini usianya berapa kali mabung Mas Bro kayak gini Mas Bro? Pastol Mas Bro. Oh, baru pastol. Pastol juga nih. Pastolan kayak gini ya. Tengil gayanya ya. Ini mah aslinya enak Mas Bro isinya. Oh, ini juga. Ini burung prestasian. Prestasian di pastol. Pastolannya prestasi ya. Iya. Di harga berapa Mas Bro? Ini di harga 4 juta full set Mas Bro. 4 juta full set ya. Iya, materinya tuh. Nanti kita dengerin sendiri. Materinya kita dengerin sendiri ya. Iya nih, belum ada lawannya ya. Oke, di sini ada burung murai batu MH ya. MH di pakai ring nih Mas Bro. Apaan Mas Bro? MH dipakai? Dipakein ring. MH dipakein ring? Iya, sama orangnya. Oh, nodong. Si oh nodong. Ya, gitu dah. Ini. No. Si Ono dong yang makein ya. Ciblek hutan dipakein ring. Iya, ciblek hutan dipakein ring. Aduh. Biar lebih mahal ya. Kalau ini hutan Mas Bro, hutan ya asli ya. Asli hutan dipakein ring. Tapi hutan Medan apa Aceh Mas Bro? Bukan, ini impor nih kayaknya Mas Bro. Oh, hutan impor ya. Hasil tukar tambah ya. Hasil tukar tambah. Di harga berapa Mas Bro? Hutan cengseng. Saya enggak tahu loh pasarannya. Ini pasarannya di luar berapa sih? Waduh. Dia nanya pasaran nama saya. Kalau emang non gembung untuk yang kayak gini bodinya body medium ke atas satunya ya. Medium plus ya. Ini udah medium ke atas. Udah bunyi, udah mulai rajin gitu. Sudah bunyi. Udah mulai rajin. Sudah mulai rajin. Kalau bahan ya. Kalau bahan harganya yang kayak gini sih di angka tergantung kiosnya Mas Bro. Tergantung kios. Ada yang 900, betul. Ada yang 1,1. Iya, itu yang bahan, belum ngepur. Ini udah ngepur, kalau udah bunyi berapa Mas Bro? Ya nggak tahu, terserah Mas Bro. Nyampe nggak 1,5? Dapat ya. Ini saya jual di harga 1,1 aja Mas Bro. 1.100.000, udah bunyi? Udah bunyi. Wih, udah bunyi Mas Bro. Bunyi nih Mas Bro. Wah, berarti teman saya kios alhamdulillah kalau dong Mas Bro. Mas Bagus, ini ada yang mau nyayangin kamu Mas Bagus. Oh, iya. MH gacoran 1,1 Mas Bagus. Kamu jual di bawahnya lagi Mas Bagus. Betul. Mas Bagus jual di bawahnya lagi aja Mas. Oke. Okay. Nanti saya ngambil sama kamu Mas Bagus. Salam kenal Mas Bagus ya dari MMS Joglo nih. Oke, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Zafina Bershop ya, atau Markas Murai Sersan Joglo. Itu dari sana, arah sana itu dari arah
Alfa Indah. Alfa Indah menuju kalau ke sana ke arah Ciledug ya. Ini jalan panjang dari Ciledug ke Alfa Indah atau Alfa Indah ke Ciledug. Nanti di sebelah kiri itu posisi ada menara ya. Menara TVRI ini tinggi banget tuh teman-teman nih. Di sebelah kiri kalau dari Alfa Indah ya. Di sana juga ada ya, ada dua menara tuh. Jadi kalau dari Alfa Indah ketemu di sebelah kiri menara 1 dan ketemu menara kedua. Tepat di depan menara kedua ini adalah kios dari Markas Murai Sersan Joglo. Nah ini adalah kiosnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.